lihat lebih dekat untuk tiang kanopinya ya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita hari ini hunting lagi, hunting pagi hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul berapa ini ya? 7.24. Dan saat ini kita sedang ada di stasiun Srowot. Kita mau update pemasangan tiang kanopi yang sepertinya sudah sebagian sudah berdiri tiangnya. Nah, ini tiangnya berbentuk Y ya. Seperti ini. Ini sekilas mirip yang ada di stasiun Palur. Nah, ini untuk tiangnya. Untuk ketinggiannya ini masih di bawah tiang LAA. Nah, ini nanti akan memanjang ke sana. Untuk peron tingginya juga sudah rampung ya. Tinggal dipasangi kanopi. Oke, kita nanti juga akan hunting beberapa kereta api di stasiun Srowot ini. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Di jalur 1 masuk KRL dari Jogja tujuan Solo Malaman. Jalur 2 maksudnya. Mas. KRL dari Jogja tujuan Solo Balapan sudah meninggalkan stasiun Srowot. Kita tunggu sebentar lagi kereta api apa yang akan masuk di stasiun Srowot ini.
Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Kita sekarang pindah spot ya, ada di Sepur Baduk sisi timur stasiun Serowot. Sebentar lagi akan masuk atau berjalan langsung ke KA Kahuripan dari Kiara Condong Bandung, tujuan akhir Blitar. Kalau daya ngebut dari Solo tujuan Bandung, tadi stikernya belang-belang ya. Kita nantikan kereta berikutnya yang akan melintas di sini. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Kita sekarang ada di JPL 301 stasiun Serowot. Kita nyegat keretanya pindah di sini ya, sambil melihat perkembangan pembangunan peron di stasiun Serowot. Di sini spesial JPL-nya atau palangnya ada 4 ya. Di sini, kemudian di sini, atau 3 maksudnya, kok 4 sih? Nah, satunya di sini. Oke, kita tunggu kereta yang akan melintas di JPL 301 stasiun Serowot. Saksikan terus videonya sampai selesai. Thank you.
Jakarta nomor 121 dari Jombang tujuan Pasar Senen. Baru saja melintas di JPL 301 Stasiun Srowot. Kita nantikan kereta berikutnya yang akan melintas di sini. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. KRL dari Jogja tujuan Solo Balapan masuk jalur 2 stasiun Srowot, datang berangkat naik turun penumpang kemudian diberangkatkan kembali dari jalur 2. Kita tunggu kereta berikutnya yang akan melintas, jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Gawa dari Purwokerto tujuan Air Surabaya Gubeng sudah melintas. Kita tunggu satu kereta api lagi ya mungkin ya. Sebentar lagi ada Argo Lawu dari Solo tujuan Gambir. Argo Lawu dari Solo Balapan tujuan Gambir baru saja melintas. KRL dari Solo Balapan tujuan Jogja masuk jalur 1 stasiun Srowot. Naik turun penumpang. Stasiunnya yuk.
Mataram dari Solo Balapan tujuan Air Pasar Senen baru saja melintas. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.